Setelah kalian menyelesaikan puzzle ini, jangan langsung keluar ya. Kalian ambil dulu gerak roda giginya di sini, karena akan digunakan nanti di tempat selanjutnya, teman-teman. Nah, jadi kalian ambil langsung kalian masuk ke gerbang nomor 1. Di sana ada juga untuk menempatkan gerak roda giginya, teman-teman. Di sini ya, tempatnya. Nah, di sini. Sebenarnya kalian masukkan ke gerbang.